Assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak ceritakan kepada anda tentang USP. Apa itu USP? USP adalah unique selling point. Yang mana unique selling point ini kita membezakan apa value produk atau servis kita berbanding dengan kompetitor kita. Kalau contoh anda buat produk kurus, banyak produk kurus kat luar sana. Kalau produk kurus kat luar sana menggunakan sachet untuk kita gunakan. So, anda buat produk kurus anda just kemam-kemam, makan-makan je dah boleh kurus. Itu contoh. Contoh lain, kalau anda buat servis, boleh juga anda buat masukkan value dari segi offer. Okey, so contoh offer anda, mungkin orang lain tak buat money back guarantee 100%. Kita boleh buat 100% money back guarantee. Jadi, gunakan value tersebut, masukkan USP, value USP ke dalam kita punya produk ataupun servis. Jadi, dari situlah membezakan kita dengan kita punya produk ataupun servis dengan kita punya kompetitor. So, apa tunggu lagi? Cuba masukkan USP dalam copywriting anda ataupun dalam iklan anda dan jadikanlah iklan anda satu perkara yang sangat valuable. Okey, sekian saja video saya pada hari ini. Kita jumpa untuk video next time. Alright.